Mega, Ganjar. Lah iya dong, sebenarnya kita ini disuruh berpemilu tuh kenapa toh? Pemilihan umum itu sebenarnya hanya sebuah proses 5 tahunan. Untuk apa? Untuk mencari pemimpin yang mumpuni. Nah, mumpuni itu apa? Kalau ada pemimpin yang bodoh, mau dipilih apa tidak? Benar. Jadi namanya saja pemimpin. Nah, seperti Bung Karno, bapak saya. Orangnya itu ganteng. Makanya saya putrinya jadi cantik. Cucunya yo cantik. Sudah itu apa? Pintar. Ayo. Jadi jangan kepincut sama rupa. Yang pertama boleh ngelihat ganteng, cantik. Yang kedua apa? Harus pintar. Punya etika dan moral. Menyayangi seluruh rakyat Indonesia yang akan dia pimpin. Betul apa tidak? Tidak boleh. Seperti banyak kejadian kemarin. Saya bengok-bengok terus orang bilangnya gini, Ibu Mega kok suka marah-marah? Tidak. Tapi saya membela rakyat saya yang ditindas, yang diintimidasi. Karena kalian semua inilah sebenarnya yang punya hak. Hak untuk apa? Untuk memilih. Ini betulnya kertas apa? Ini supaya jangan dipikir ibu itu ngapusi. Ini ada aturan, jadi saya bawa. Jadi tidak bohong. Ini namanya supaya pintar. Ini undang-undang loh, saya baca loh. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.